teman-teman semuanya, kita akan unboxing ya. Kali ini kita unboxing pengiriman ikan, yaitu ikan jenis gapi. Di sini ada 3 jenis kita beli. Ada blue platinum, kemudian tuxedo koi dan bluegrass. Ini pengiriman udah lama banget nih. Tiki mengecewakan ya gitu. Pengiriman dari tanggal 17 nyampe di sini tanggal 21 baru nyampe. Alasannya katanya overload gitu lah. Ini udah 2 kali nih Tiki mengecewakan nih. Kritik ya buat pengelola Tiki, terutama yang wilayah Baros ya, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Banten. Oke, langsung aja kita buka ya teman-teman. Seperti apa kondisinya setelah ini 4 hari ini ikan nih, gimana, apakah ada efek resiko. Kita berharap semua baik-baik saja ya gitu. Walaupun kita kecewa nih dengan jasa pengiriman. Kenapa udah tahu makhluk hidup dilambat-lambatin pengirimannya. Tapi kita berharap terjadi hal-hal yang positif ya, karena ikan gapi itu sama dengan ikan cupang, cukup lama ya bertahan di perjalanannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada AEP albino blue platinum, kemudian tuxedo koi dan bluegrass. Kita lihat teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Tuxedo koi-nya aman, alhamdulillah. Ya, ini tribal ini. Kiriman dari Kang Sunarto dari Pemalang ya. Oke, tuxedo koi-nya aman. Kemudian kita akan lihat lagi ini. Ini albino full platinum juga aman, tribal ya. Ya, aman. Dan ada lagi. Ini ada bluegrass. Bluegrass juga alhamdulillah aman ya. Semuanya aman, tidak terjadi apa-apa ya. Puji syukur ya, Allah sudah menyelamatkan di perjalanan. Selanjutnya akan kita rilis di tank kita. Lanjut teman-teman. Baik teman-teman, ini tempat yang sudah kita sediakan ya. Ada 3 tank ini. Udah hampir seminggu ini airnya kita siklus terus ya. Kemudian ini juga ada di sini HB White, kemudian Blue Dragon, HB Blue. Kemudian di sini ada Platinum Red Nile, ada leopard, ada platinum koi, ada black moscow, dan ya TKC. Nah, kita akan ketambahan lagi 3 jenis. Kita akan coba rilis ke dalam tank kita. Baik teman-teman, ini tuxedo koi-nya. Nah, sebelum kita masukkan ke tank, kita jangan langsung masukkan sekaligus ya. Kita adaptasikan dulu dengan air yang ada di sini, dan air yang terbawa ini tidak boleh sama sekali masuk ke tank. Jadi kita celupkan dulu seperti ini teman-teman. Oke. Nah, kita celupkan aja seperti ini. Dengan seperti itu, maka ikan-ikan ini akan beradaptasi dengan lokasi air yang baru. Karena dikirimnya cukup jauh ini teman-teman. Dari Kabupaten Pemalang ya. Nah, kemudian ini untuk yang AEP, albino full platinum. Baik teman-teman, kita akan masukkan dengan perlakuan yang sama. Kita celupkan dulu, biarkan mereka beradaptasi. Setelah lebih kurang 30 menit, baru kita nanti akan permanenkan di tank ini. Ini untuk bluegrass-nya, lama di perjalanan jadi tampak pucat seperti ini teman-teman. Oke, kita akan letakkan juga. Ya. Biarkan mereka beradaptasi dulu, mengamati lingkungannya sekaligus suhu air ya terutama. Seperti itu teman-teman. Kita tunggu lebih kurang 30 menit sampai dengan 1 jam. Oke, teman-teman, setelah kita diamkan ya, adaptasi, maka kita akan buka. Cara membukanya, kita siapkan air ini ya, air yang sudah berada di lokasi kita. Jadi jangan langsung kita tumpahkan air yang ada di sini, karena kita meminimalisir adanya kuman-kuman atau parasit yang tidak diinginkan bisa membawa bencana bagi tank kita. Oke, kita masukkan dulu teman-teman.
ya. Seperti ini teman-teman. Nah seperti ini. Ini tuxedo koi balon. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Thank you buat Kang Sunarto ya dari Pemalang yang sudah kirim ikan buat kita. Oke, teman-teman. Kondisinya langsung baik. Kita lanjut untuk yang berikutnya yaitu albino full platinumnya. Oke teman-teman, kondisinya baik ya, albino full platinum seperti ini teman-teman. Ya, mudah-mudahan berkembang. Kita akan hijrahkan pada tank berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita pakai tangan aja, jangan pakai serokan ya. Kalau pakai serokan ada resiko menempel parasit pada serokannya nanti. Ini sudah kita bilas tadi, dan selanjutnya kita akan rilis juga yang bluegrass-nya teman-teman. Oke, teman-teman, ini bluegrass semua dalam kondisi fit, sudah kita adaptasikan tadi, maka kita akan masukkan pada tank berikutnya. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Semoga beranak pinak yang banyak ya. Demikian teman-teman, sedikit review kami bagaimana cara menangani ikan yang dikirim dari jauh ya, atau teman-teman mungkin membeli ikan gapi ya secara online. Bagi teman-teman yang benar-benar baru pertama kali, mungkin video ini bisa bermanfaat ya. Tapi kalau bagi teman-teman yang sudah cukup berpengalaman, tentunya akan sangat paham ya dengan kondisi seperti ini. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.